sini 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 Rika sini. Kamu mau kemana? Oh, makian apa sih? Tangannya cantengan. Enggak apa-apa kok saya. Kamu enggak lihat ya, aksesoris saya ini model zaman now. Enggak kayak sampean, model old. Yang ngomong pakai itu udah biasa. Udah banyak yang pakai. Lagi pula juga harganya di bawah 1 juta, ya kan? Bukan. Nih, berlian. Harganya mahal. 20 juta. Cuman ada 3 tipe orang yang bisa pakai beginian. Itu yang pertama, artis, ibu-ibu sosialita, karo nyonge. Artis, ibu-ibu sosialita, karo nyonge. Weh. Ya ampun, berarti ini salah ya gagal ya? Iya. Coba lagi ya. Frankie, kamu tuh loh bukannya bantuin. Makan terus, makan terus. Lisa. Kamu itu gimana sih? Jam segini kok udah istirahat? Memangnya kerjaan kamu itu sudah rapi semua? Tinggal ngepel aja, ibu mertua. Lisa, Lisa. Namanya pekerjaan itu jangan ditunda-tunda. Kalau kata orang Jawa, nanti suamimu itu bewokan. Mau punya suami bewokan? Ono-ono ay. Ah, ini ada apa ya kok ribut-ribut kedengeran lo dari kamar? Bang, sini. Aduh, apa tadi? Bang, abang cakap je ke mak abang ni bahawa saya ni penat lah bang. Saya kan letih kerja kat luar lagi. Biar. Sini. Okay, Bu. Bisik-bisik apa bojomu? Dibio. Ji. Kandanono bojomu ya. Kalau namanya wanita itu ndak boleh menunda-nunda pekerjaan. Ngerti ndak? Ji, Bu. Bang. Sini. Amit. Dibio. Ji, Bu. Bang, sini. Dibio. Bang. Sini. Dibio, kandani bojomu. Ini kok aku pusing nggih ngeluh kula, Bu. Saestu pusing ngene. Mana mintanya ya? Papi Dewis balik. Hah, kemana cincinnya Inyong ya? Tadi perasaan Inyong taruh sini. Nggak liat pake. Papi nggak liat? Nggak. Aduh. Kemana ya? Itu dia. Si papi ini suka bercanda, bikin Inyong jadi jantungan aja. Cak, kayak aku belum selesai nih. Aku gak peduli, aku kerja sendiri lah. Ya, Cak. Nanti kalau dia gusik gimana nih? Ya, matching dong. Maksudnya, bendingan gue sama dia gue. Kamu sama jelek. Aku gak mau kayak gitu loh ya. Sama aja. Cak, ini contohnya. Apa toh, Prank? Itu. Kan kau bisa sendiri. Susah. Susah apanya, aku bisa kok. Cak, ini Cak. Siapa tuh? Kau tahu. Hihi,
Bunda lah. Bunda mau pergi kemana lah? Naik kereta online pula. Eja, Bunda nak balik kampung ke Malaysia. Kenapa Bunda pergilah? Nisha tak diajak ke? Bunda sekejap je pergi ya, nak. Eja, tinggal dulu kat rumah ya. Nanti kan ada bapa, ada eyang. Eja nurut kata dia orang ya. Oh, Bunda jangan tinggalkan Nisha lah. Tak boleh pun. Pengki. Kau orang kenapa nangis ni? Pengki, kamu sedih gara-gara Bunda aku pergi ya? Bukan. Terus kenapa? Tugas sekolah Pengki kan belum selesai. Ih, boh, tak karepmu. Kirain apa? Gimana caranya yang ngambil cincin sama bini gue? Komeng, Pak. Mana cincinnya? Istri setan yang nyanyiin terus. Nah, udah. Pak RT tenang aja, ntar juga saya beli. Tenang, tenang. Emangnya lagi sidang paripurna? Kan uangnya sudah saya transfer dari tadi. Kayak pemain bola saja, pemainnya sudah ditransfer, kaosnya belum datang. Itu, Pak. Bapak duduk manis saja di rumah, tapi jangan terlalu manis, nanti diabetes. Aduh. Nah, kalau cincinnya udah saya beli, terus saya anterin. Tapi pastinya? Ya pasti, Pak. Awas kalau tidak. Iya. Bapak mau mana? Sidang paripurna. Pulang maksudnya. Ya wae euy. Hei, RT. Brot. Hei, imut. Gembrot. Bih. Sayur, Pi. Ah, sayur lo gak komplit. Ih, enak aja. Sayur ayah itu lengkap, Pi. Ada sayur asem, sayur lodeh, pokoknya semua sayur ada. Cuma satu sayur doang yang gak ada. Sayur apaan? Sayur tumpah. Saya blokin ke muka lo. Iya, Pi. Gimana? Bener kan cincinnya ada sama Oma? Bukan, sama bini gue. Oh, ya bagus lah. Kan emang tuh cincin buat istri Papi Komeng, ya kan? Ngapain pusing? Kalau gue ceritain, ini panjang ceritanya. 3 kali lebaran, 3 kali puasa, 3 kali Bang Toyo pulang. Nggak kelar-kelar nih cerita. Sekarang gimana caranya? Ya elapi tinggal ambil aja susah bener. Kalau ngambil mah gampang. Yang gue tanya caranya. Ya elapi ribet banget kayaknya. Nih Pi, kita pura-pura rampok aja terus kita ambil tuh cincin. Kelar, ya nggak? Nah, otak lu terang. Kayak PLN masuk desa. Iya dong. Oke. Sekarang gimana kalau lu yang jadi penjahatnya? Gak mau, Pi. Oga, Pi. Serem, takut, ye. Nah, gak CS lu. Tipis pergaulan lu kayak alat kontrasepsi. Pi. Dulu, ngolong aja. Bayar dulu. Bayar apaan? Gue nyenggol ketimun lu aja kagak. Bukan sayur, Pi. Ide. Yeah. Aduh. Oh, enggak ada. Oh ya udah, ambilin Mam Amerika nih. Mam, comel mulut tuh comel. Ya makanya bayar buruan. Iya, gua bayar. Waduh. Yang merahan juga enggak apa-apa, Pi. Ini. Enggak jadi nih. Makasih, Pi. Awas lu. Iya, tenang aja. Urusan sama Papi Komeng beres deh. Pokoknya yang penting dapat yang meceng.